tempat di Stadium Abdul Aziz, jam 1.30 pagi Jumaat, 10 Februari 2023 waktu Malaysia. Pertemuan Al Nassr menentang Al Wehda dalam Liga Profesional Saudi sekali lagi menjadi tumpuan seluruh dunia untuk menyaksikan bintang Cristiano Ronaldo yang selama ini menjadi isu kerana ketandusan gol. Al Nassr dengan ketiadaan taliska kerana kad merah tidak menggoyahkan barisan yang dipimpin Ronaldo untuk bermain melawan Al Wehda. Kedua-dua pasukan turun dengan formasi 4-2-3-1. Minit awal permainan agak seimbang. Masing-masing bertahan dan sesekali menyerang, namun setiap serangan mendebarkan bagi para peminat yang menonton. Gol pembukaan sekaligus gol yang ditunggu-tunggu oleh peminat di seluruh dunia akhirnya berjaya diciptakan pada minit ke-21 oleh Ronaldo melalui hantaran cantik Abdul Rahman Garib. Dengan tendangan kaki kiri ke arah penjuru kanan pintu gol, Ronaldo membawa Al Nassr mendahului Al Wehda 1-0. Minit 19 selepas itu, sekali lagi Ronaldo mencipta gol peribadinya melalui hantaran cantik oleh Sami Al-Najih.